ya. Cara mengganti. Jaringan motor Vixion. Kampas. Lengan ayun beserta bos proling. Cara ganti cakramnya, guys. Seperti ini, dibuka dulu. Thank you.
teman-teman untuk cara ngebukanya itu hari. Ini kan keras. Dia itu pakai lem dalam, tapi ini udah gua buka sebelumnya. Jadi caranya itu bautnya sebelum kita buka, bautnya itu diketok semua. Diketok semua. Baru bisa kebuka. Sumster. Dirasa kuat. Next kita ke lanjutnya. Kita ganti. Kelihatan ya. Rolling ini. Apa? Bos, ini udah goyang. Ya, jadi lanjut dibuka ya. Jadi yang dibutuhkan itu kunci 12 sama 14. Thank you.
bisa dilihat teman-teman, ini udah aus, kelihatan enggak ya? Padahal baru ganti 2 bulan yang lalu. Udah aus. Ya. Yang saya ganti dengan ini. Bearingnya. Pakai Lahar NKN A6802 set, jadi 3 biji. Ya lanjut ya guys, ini kita copot juga untuk masang ini. Jadi dia 4. Nah, ini perlampakan yang udah terpasang. Pasang ya. Oke. Semua di crawling dengan ayun. Thank you.
masih bagus. Lupa pakai gemuk. Kelihatan nggak? Kita ganti yang ini. Ini bearingnya ukuran 6901. 6901. Dia dapat ini. Terus larnya itu ada 6. Berarti 33. 33 ya.
harus orinya dipakai satu sama sambungannya. Thank you.
Thank you.
cara untuk ngeluarin kasih keluar apa mengeluarkan itu pakai kunci nih guys, kunci 17 itu aja udah langsung masuk guys. Lanjut ke tahap selanjutnya. Tambah lagi. Papa, ada main kita di. Selesai. Ganti piring yang cakram, kampas, terus lahar proling sama peningginya ini saya ganti. Jadi saya ganti peningginya. Terus lahar dengan ayam. Caranya biar empuk, prolingnya itu diputar ya. Jadi ini yang pertamanya di depan sini, begitu sebaliknya untuk empuknya. Jadi dia, nah ini, dari tadi itu sudah sekitar hampir satu jari lah.